Hai teman-teman, balik lagi di Sakura. Aku lagi sedih banget nih. Kalian tahu nggak kenapa? Iya, gara-gara updatean Sakura yang katanya ada di tanggal 3 Juli, tidak ada. Apa mungkin kabar yang kemarin itu cuma hoax ya teman-teman? Ya sudahlah, paling benar memang nggak usah ditunggu ya teman-teman. Nanti kalau tiba-tiba udah update, pasti kita bakal lebih seneng. Oh ya teman-teman, daripada kita bahas updatean yang tidak terjadi, mending kita bahas ini aja nih, rumah Love Love. Kalian udah pernah kesini belum? Kalau aku sih jarang banget ya teman-teman kesini. Nah sekarang aku tuh mau kasih tunjuk kalian hasil updatean terbaru. Hasil rumah Love Love terbaru. Jadi ini buatan di Angry Finger. Ini bagus banget loh teman-teman. Sekarang aku bakal tulis ID-nya dulu ya. ID-nya adalah 16170859464558. Ini dia rumah Love terbaru di tahun 2024. Ini aku di mana loh? Itu rumah Love ada di belakang. Ini rumah Love yang terbaru berarti ada di dekat sini ya teman-teman. Wow, coba. Ini ada pink-pinknya ternyata. Wow, beneran loh teman-teman, ini bentuknya Love. Kok bisa ya dibuat jadi kayak gini? Wow. Ini posisinya berada di dekat rumah Love Love yang asli. Dan ini bukan cuma rumah ya teman-teman, ternyata di sampingnya ada tempat camping, ada tempat mandi. Oke, ini aku balik lagi ke atas ya teman-teman. Ternyata pas di tempat aku berdiri tadi itu ada jalan buat turun ke bawah. Di sini ada pohon-pohon, pohon bunga sakura. Terus ada ayunannya, jadi kita bisa main ayunan dulu ya. Terus di sini ada mobil, kalau kalian datangnya pakai mobil, parkirnya di sini. Nah, di sebelah situ ada tempat camping, tapi kayaknya aku bakal lihat dulu rumah Love-nya ya teman-teman. Mari-mari, pas kita naik ke atas, di sini ada tempat duduk. Wow. Di sini ada tempat duduk lagi, terus ada dapur, kita bisa masak-masak di sini. Coba aku cek kulkasnya, ternyata kosong. Terus ada tempat duduk. Wow, ada TV. Jadi kita campingnya nggak bakal bosen ya teman-teman, bisa sambil nonton TV di sini. Dan ada tangga lagi, ayo kita naik. Ada tempat tidur. Wow, banyak banget nih teman-teman. Ini memang cocok buat dijadiin tempat camping ya. Jadi kita bisa ajak banyak orang, misalnya di sini untuk Taiga, Sakura, Yuta, Miu. Terus di sininya juga ada dua lagi, ada Tom-Tom, Tam-Tam. Nah, ini bisa tiduran kayak gini. Coba ya, di sampingnya ternyata masih ada lagi nih teman-teman. Di sini ada buat tempat cuci muka, cuci tangan. Terus ada tentu saja ini kamar mandi dan toilet. Ini harus wajib ada ya teman-teman. Kalau kita mau berak, nanti beraknya di mana? Terus kita keluar lagi, di sampingnya masih ada ruangan. Coba kalian tebak ini ruangan apa? Di sini ternyata untuk dandan. Wah, lengkap banget ya teman-teman. Oh iya, di sini kalian nggak perlu khawatir. Ternyata di sini tuh dilindungi dengan kaca ya teman-teman. Kalau kalian nggak sengaja mau ke sini, tuh masih aman karena dilindungi oleh kaca, jadi nggak bakal jatuh. Aman banget kan rumahnya? Oke, ayo kita turun karena aku mau kasih lihat kalian di bagian campingnya ya teman-teman. Jadi ini udah satu paket sama tempat campingnya. Jeng. Ada tiga tenda, warnanya warna orange, merah, dan juga biru. Wow. Di sini ada kolamnya teman-teman. Coba ya, aku juga mau mandi ini di sini. Sakura sudah memakai handuk. Nah, selesai berenang, enaknya Sakura ngapain ya? Sakura pergi ganti baju dulu dong, nanti kedinginan lagi. Nah, di sini ada tiga tenda. Kira-kira Sakura paling cocok sama tenda warna apa ya? Warna orange aja kali ya, teman-teman. Oke, mari kita ganti baju.
Jing jing jing. Tuh Sakura pakai sleeping bag. Nah kebetulan ini langitnya juga udah sore. Kita tinggal tunggu malam. Tapi ngomong-ngomong Sakura ternyata datang kemah sendiri ya teman-teman. Aduh bakal sepi banget nih. Yaudah deh Sakura mau ini dulu ya. Mau panggang ayam buat dimakan. Yummy. Oke teman-teman, itu dia Rumah Love Love versi terbaru di tahun 2024. Kalian harus banget sih kesini. Oke. Nah ini buatan di Angry Finger. Jangan lupa cek juga YouTube-nya ya teman-teman. Bye 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 bye.